kondisi begini, Pak. Mami kamu itu sudah seperti ya. Pak, kondisi begini ya. Kakak saya lewat trotoar kalau kondisinya pada macet. Ya harusnya ngerti kalau enggak mau macet, harusnya Bapak jalan kaki. Gitu. Saya cuma mau tinggal kaki. Kalau Bapak bilang macet, ya alasannya bukan trotoar. Ya, bilang aja. Ini enggak bisa enggak? Ini kebelakuan enggak artinya. Ayo terus. Ayo. Pegang saya. Steril, Pak, trotoarnya. Nggak boleh ada berkendara. Ini, Pak. Karena gini, Bapak, kita sama deh. Kalau Bapak bilang itu LPP, semua pedagang banyak di sini, Pak.
nggak ada larangan ya, bapak itu sudah komplain bantu kami ke Pemprov DKI Jakarta. Komplain, nah, terus, itu saya ngerti, cari cari uang. Kan saya bilang bapak uang susah pak, makanya saya bilang bunuh-bunuhan saya mau sekarang pak. Ya, bapak nggak paham. Pejabat kaki itu terpaham nggak bapak saya bilang? Paham. Kalau pak pisau saya pusuk banget pak. Habis. Kan ini kan kami relawan Pak. Oh enggak Pak, harusnya yang lain juga harus dibantu. Saya juga udah opang, saya nggak bakal pakai bantuan. Itu kan Bapak udah tahu Pak. Kalau ketahuan sama manajemennya langsung dipecat kan Pak. Tadi saya lihat Raya aja mengatasi. Kan dari tadi kami nggak pernah ada mau ribut. Kami kan cuma bilang, Pak, silakan kembali ke jalan. Mereka bicara masalah perut, masalah lain, ya. Kami kan cuma bilang, Pak, kembali ke jalan raya. Nggak pernah kami bilang bahwa kami itu mau ribut, enggak. Mengarah.